Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa uswatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, sahabat-sahabat surgaku semua yang tercinta, semoga kita semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ke-24 Muharram 1442 Hijriah. Kita masih hidup, masih Allah izinkan kita untuk menjalani, bahkan menikmati hidup. Mari syukuri apapun nikmat yang telah dilimpahkannya, di jalan yang disenanginya saja, dengan cara-cara yang diridhoinya saja. Semoga ke depan perjalanan hidup ini lebih baik, bahkan lebih indah insyaallah. Sekiranya beberapa detik atau menit ke depan bapak dan ibu terkelenjat, bahasa kampung nih, terkelenjat, takalenje, takajui, kaget, tersonggot atas penyampaian berikut ini, saya mohon dimaafkan. Begini kisahnya. Sebelumnya mari banyak-banyak bersolawat atas Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau tahun lalu solawat kita sehari cuma 100 doang, tahun ini coba 200. Kalau tahun lalu 500, tembuskan 1000 pada tahun ini setiap hari. Banyak mana Ustaz? Lebih banyak lebih baik. Dah. Habis maghrib, malam itu tidak hujan seperti malam ini. Malam ini pertemuan kita diiringi dengan turunnya rahmat, turunnya hujan. Berkah ini, yang mau doa, doalah. Sambil menyimak doa, terserah mau minta apa. Yang belum berjodoh minta jodoh. Sekiranya hati ini sudah bersungguh-sungguh ingin berjodoh. Yang sudah kehilangan jodohnya ingin berjodoh lagi minta. Ini saat-saat doa diijabah. Yang anak atau menantunya mau melahirkan, mungkin malam ini atau subuh nanti, minta agar dimudahkan. Kalau hilang sakit tidak mungkin rasanya, tidak seru melahirkan. Ringankan persalinannya ya Allah. Ini sakit-sakit dikit aja, brol, wah, udah lahir aja. Sakit sayang, kata suaminya, enggak bang, rasa abang tempeleng kemarin aja. Rupanya suaminya pernah nempeleng dia waktu itu, tidak sengaja. Habis maghrib, jamaah duduk di tempatnya masing-masing menghadap ke depan. Ibu-ibu di belakang, ada yang nyamping, nyender.
petugas masjid membuka acara. Lantas saya dipersilahkan. Maka saya mulailah dengan salam, dengan puja-puji, dengan solawat. Kemudian saya lanjutkan dengan permintaan maaf. Saya minta maaf kalau nanti dengan uraian ini ada di antara bapak ibu yang tersinggung. Kalau kan tersinggung, kalau kan menyinggung-nyinggung, enggak usah lah mengaji, Ustaz. Kata bapak tuh. Terkelenjat, Pak. Ya, Ibu. Terkelenjat. Ya. Nah, makanya saya minta maaf tadi. Memang harus begitu. Bapak di sebelah kiri dekat pintu ngomongnya seperti itu. Dan dia membuang muka. Saya pandang dia sambil senyum. Saya mengira dia akan melanjutkan omongannya. Kalau dia melanjutkan, saya akan jawab. Kalau kan menyinggung-nyinggung, enggak usahlah kita mengaji. Pulang saya lagi nih, kata. Enggak boleh Pak itu disinggung. Tapi nyo datang yo. Buang muka dia. Saya tunggu sambungannya. Tidak ada sambungan. Kalau bapak itu menyambung ucapannya dengan kata-kata, saya ini Batak ini, katanya. Kalau dibilangnya Batak, saya akan jawab. Untung tidak sambung jawabannya. Kata-katanya itu tidak disambung. Kalau dibilangnya kata-kata yang seperti saya bilang, saya ini orang Batak ini, katanya. Pasti saya jawab, saya Batak juga. Opung saya naik baho. Nah, begitu lagi. Istri hasibuan, abang angkat damani saragi, auna sution. Untung tak disambungnya. Kalau disambungnya keluar juga Batak awak. Akhirnya kajiannya lunak-lunak aja. Padahal malam itu saya ingin berbicara tentang COVID-19 supaya duduk masalahnya. Tapi lantaran bapak itu sudah bersikap seperti itu, akhirnya saya bahas tentang anjing. Nah, kan ada ayat tentang anjing, sifat-sifat anjing yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ini kisah nyata ini. Habis Isya, datanglah Pak Imam. Minta maaf dia. Minta maaf Bang. Kata saya, abang kira dengan peristiwa ini kau ndak ngundang abang lagi. Bukan begitu Bang. Abang terakhir ke masjid ini 2017 subuh Ramadan kan? Iya. Ini penyakit ini sudah mulai 2016. Untung subuh 2017 bapak itu tidak ada. Kalau ada, itu pertama kali abang kena. Semua ustaz kena macam itulah itu katanya. Oh. Masalahnya apa? Supaya tidak salah sangka. Biasalah Bang. Dulu orang berpangkat, sekarang tidak berpangkat. Dulu menjabat, sekarang tak lagi. Biasa nunjuk-nunjuk, sekarang tidak ada yang bisa ditunjuk lagi. Yang tunjuk melawan lagi. Tidak siap. Kalau bahasa orang Kubang Putih ya. Kan viral Kubang Putih ya. ILC kemarin. Iya. Minangkabau kan viral nih seminggu nih. Nah, status saya di Facebook tuh, nggak usah ditanyo pakaro bahaso Minang Ambo, saya bilang, nggak kan tajangka doh.
Kalau wirid payakumbuh, lidah ganti payakumbuh. Kalau nanti wiridnya Pariaman, lidah ganti Pariaman. Kalau wirid orang pesisir, pesisir lo lidah. Sehingga orang bingung. Hari itu di Masjid Syekh Burhanuddin itu, ini kan tetangga kita, habis ceramah, datanglah laki-laki itu. Ajo Ustaz katanya. Karena saya bahasa Pariaman dari awal sampai habis. Apo saya bilang? Ajo Ustaz di mana kampung sama naik kau? Namo Ajo Ustaz enci. Tadi cerita Sunua katanya. Ambo orang Sunua mana? Di mana Sunua simpang Marapalam. Dah kacau saya mau jawab apa. Akhirnya saya jawab, guru ambo orang Pariaman. Oh. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan. Kita lanjut ya. Nah, ini bahasa Kubang Putihnya post power syndrome. Nah. Biasa berkuasa, sekarang kekuasaan itu lepas. Dan tidak siap. Itu akibatnya. Kekuasaan akan berakhir, cayola. Jabatan akan berakhir, yakinlah. Ndak usahkan kekuasaan dan jabatan. Hidup ini pun akan berakhir. Subuh kemarin, ada yang meninggal tuh. Habis subuh pukul 5.40. Tokoh Muhammadiyah Kepulauan Meranti. Mertua dari Abang Ipar. Pak, subuh tadi anak bapak di Masjid Al-Ma'ruf tuh, Paripurna Al-Ma'ruf, diumumkan corong masjidnya kan kuat tuh. Yang umumkan enggak tahu, tapi sampai ke tempat kami sekuat-kuatnya diulangi lagi. Udah selesai sekali lagi, padahal tadi udah sekali, lang sekali umumkan. Masih muda. Yang bapak kemarin itu umur 84. Jadi mati tidak harus tua. Mati tidak mesti miskin. Mati tidak wajib sakit. Ada orang sehat-sehat aja, tahu-tahu dia pergi duluan. Hadirin yang berbahagia. Nah, lalu apa hubungannya nih Pak Ustadz dengan bincang-bincang kita malam ini? Ngumpullah Rasul dan para sahabat. Kayak-kayak gini lah. Nah, ngobrol, cerita, mendengarkan arahan, wejangan dari baginda Rasul. Nah, pada kesempatan kali itu Rasulullah bertutur, La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak masuk surga siapa saja hatinya ini ada sangenyang saja rasa sombong, sangenyang. Sedikit saja rasa sombong, raiso melebu surga. Apalagi bahat, apalagi banyak.
Yang sedikit sombong di hati saja tidak bisa masuk surga, apalagi banyak. Tidak boleh sombong Pak Ustaz. Dilarang sombong Pak Ustaz. Setelah Rasul bertutur begitu, qala rajul, seseorang berkata, innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasana wa na'luhu hasana. Ya Rasul, ada orang dia suka sekali pakai baju elok-elok, pakai baju rancak-rancak. Dia juga suka pakai terompah bagus. Bajunya branding, terompahnya juga branding. Baju mahal, terompahnya mahal. Ada orang begitu. Dia naik mobil, nyetir pakai terompah hotel doang. Selop apa namanya itu Pak? Yang di hotel itu, yang di kamar itu. Ah, itu nyetir. Nanti turun dari mobil, ya diturunkannya dulu terompah yang mahal. Ah, buka pintu nih, tak se. Ingat Bapak Ibu, ini Islam nih. Islam ini kata orang meninjau tadi kan Kubang Putih ya. Nah, ini meninjau lah kok. Sungai Batang, kampung siapa? Buya Hamka. Alun sampai ke bawah lah ya. Baru dari Ateh belok ke Kidal. Nah, Sungai Batang. Ini kata orang meninjau. Islam ini the only one. Nah, orang meninjau yang paham tuh. The perfect religion. Satu-satunya agama yang sempurna, petunjuknya Islam. Enggak ada yang lain. Urusan remeh temeh aja diatur dalam Islam. Masuk WC diatur. Masuk WC itu kaki kiri, keluarnya kanan. Masuk masjid kaki kanan, keluarnya kiri. Itu aturannya. Karena WC rumah setan, lah niki rumah Gusti Allah. Beda. Ada orang masuk masjid kaki kiri. Ketika ditanya, kiri Pak? Lupa Ustaz, tentu tidak biasa. Nah dia lupa, kalau lah biasa masuk kaki kanan, keluar masjid kaki kiri, kebalikannya WC. Pakai pakaian diatur. Kalau pakai terompah, sepatu yang kanan dulu, baru yang kiri. Membukanya kiri. Pakai kaos kaki gitu juga. Kaos yang kanan dulu, baru yang kiri. Buka kiri dulu, baru yang kanan. Tuh. Naik kendaraan diatur. Jalan mendaki, jalan menurun, ada zikirnya. Hari hujan, sebelum hujan berangin-berangin, ada zikirnya. Lengkap. Hubungan suami istri ada aturannya. Bertetangga ada aturannya. Tidak boleh seenaknya bangun rumah. Ngomong sama tetangga. Mbak Yu, apa dek? Rencana bulan depan kami mau rehab rumah. Oh bagus tuh. Tapi minta izin dulu nih Mbak Yu, kami mau bikin 7 lantai. Waduh, tinggi kali itu untuk perumahan. Makanya minta izin kalau boleh. Soalnya kalau lantai ini jadi 7 Mbak Yu, itu sinar pagi gak nyampe rumah Mbak Yu. Paling-paling ntar pukul 3 baru nyampe. Langek lo tuh. Bagaimana? Ah gak boleh, cukup 3 lantai aja. Nah, 3 lantai. Oke, makasih Mbak Yu. 3 lantai ya, 3 lantai. Iku indah bangun-bangun Semarang bangun aja. Awak bertetangga, kok penyakit kok samo setiap perumahan?
Semua perumahan sama tuh. Ada pula tetangga yang titik hujan tuh, hujan kan alam ini. Tuh enggak boleh titik hujan tuh kena dinding rumah dia, kan parah tuh. Tersinggung tetangga yang punya rumah yang apa? Air hujan yang kena lotengnya tuh kena ke tetangga, bikinnya dinding tinggi-tinggi. Parah. Ada aturan nih agama ini. Kalau masuk WC saja diatur, apalagi ngurus negara ini. Negara ini bakal beres kalau ikut aturan Gusti Allah. Dengarkan itu. Yang nengok nih. Bapak Ibu yang saya muliakan. Nah, turun dia, buka pintu mobil, ke trompa mahal. Apakah ini sombong? Nah, maksud laki-laki itu nyampaikan itu. Apakah ini termasuk sombong orang yang begini nih? Rasulullah melanjutkan tuturannya. Qal innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai, menyukai, menyenangi keindahan. Kalau mau disukai Allah, disenangi Allah, dicintai Allah, maka tampillah dengan indah. Sisuk, besok pagi sholat subuh, itu sarung tidur jangan dibawa ke muhajirin. Gak boleh. Celana dalam ganti. Makanya bangunnya pukul 3. 3.30 atau pukul 4. Dulu. Bersih-bersih. Sholat. Tahajudnya. Tutup witirnya. Doa yang puas. Baca Qurannya. Banyak zikirnya. Banyak sholawatnya. Masuk azan, selesai azan, sholat sunat, baru ke masjid. Kalau enggak ke masjid, sholat sunat di masjid. Ini sarung tidur itu juga dibawa. Celana dalam enggak ganti. Tak kena-kena najis, ganti. Itu aturan hadap Allah. Ikuti itu. Ibu yang saya muliakan. Laula an asyqa ala ummati aw ala nas la amartuhum bisiwak ma'a kulli shalah. Kalaulah tidak memberatkan bagi umatku, aku pasti perintahkan mereka untuk bersiwak. Menggosok gigi setiap kali hendak salat. Supaya giginya tampil indah, sehingga Allah senang. Pangkas dulu waktu muda 2 bulan sekali, agak tuaan dikit 1 bulan sekali, lebih tua lagi 15 hari sekali, sekarang 1 minggu sekali. Apalagi kalau ada pengajian di undang-undang keluar kota, pangkas saya dulu tuh. Sekarang mau pangkas langganan jauh tuh di Sukajadi. 30 tahun dia megang kepala nih. Dari ndak bisa aja tuh main pisau, luka-luka saya tuh korban. Sekarang asik, kalau dia yang nyukur enak, nyaman. Nah, sekarang di sini nih pangkas Serasi Sukakarya, situ pula langganan. Kalau situ ajo, siko udah. Tangannya lembut, sama-sama lembut. Nah, pangkasnya lembut. Ini alim, situ alim. Sini, nah dengarkan ceramah. Kan ada wifi dia. Itu TV, ceramah. Oh asik.
ngaji udah ngaji surat apa, sholat berjamaah ke Masjid Al Ma'ruf ya sebelah masjid, sambil promo koda lambu promo kan lah. Iya. Nah bapak ibu yang saya muliakan, disambung oleh Rasulullah, al kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu, ah ini sombong menurut Rasulullah nih, sombong itu batarul haq, menolak yang benar. Yang benar disampaikan dia nolak, yang betul dikasih tahu dia enggak nerima. Itu sombong. Wa ghamtun nas, dan pandang enteng banyak orang, rato ju urang lu sadoe. Sombong. Nah, sekarang sekolah-sekolah banyak bermunculan, pesantren-pesantren banyak bermunculan. Kini banyak orang berilmu, adab enggak ada. Di atas ilmu itu ada adab namanya. Yang adab itu yang sekarang enggak diajarkan. Kita punya adab sendiri nih. Kita orang tua kita dulu ngajari kalau waang jalan di muka orang-orang tua, tundukkan badan tuh. Ada orang melarang, enggak boleh. Tundukannya kepada Allah. Iyo. Preman pun tahu tuh. Ini bukan sholat. Orang tua sini ya. Nah, izin Pak, Bang lewat. Ini Pak. Kok orang tua sih kok sedo? Pak. Selo aja dia lewat. Enggak ada lagi adab. Makanya saya keliling tuh mencari pesantren yang mengajarkan adab. Ini anak yang bungsu nih kelas 6 sekarang. Quran hafal, adab enggak ada. Hadis banyak hafal, adab enggak ada. Buat apa? Cari yang beradab. Santun. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam. Ayah ada? Ada Pak di dalam. Ayo Pak, saya antar. Cari yang begitu-begitu tuh Pak ayah sekarang. Banyak kan orang-orang hebat sekarang. Di ilmu manangnya, tapi di adab. Nah, sombong. Diberitahu yang benar, dia nolak. Kenapa orang ini sombong Pak Ustaz? Apa sih yang menyebabkan orang sombong? Banyak sebenarnya. Dia punya kelebihan dan dia merasa lebih dengan lebihnya. Nah, itu sombong jadinya. Banyak orang punya kelebihan tapi dia tidak merasa lebih, biasa-biasa aja. Pernah saya sampaikan, saya ceramah di salah satu hotel di kota ini. Ulang tahun hotel itu, owner hotel itu pemilik banyak hotel di Indonesia. Dia tidak ada di sekitar saya. Cara mau mulai, ownernya mana? Yang tadi ngantar minuman tuh dia tuh Ustaz. Hah? Saya bilang. Yang iya. Tuh dia di belakang tuh. Mana? Tuh. Enggak mau dia ke depan, enggak mau Ustaz. Terus sambutan diwakilkan. Banyak karyawan yang enggak tahu dia pemilik hotel. Nah, kadang pura-pura nginap aja, enggak tahu padahal dia nilai itu, dinilainya karyawan tuh. Yang harus dipanggil, panggil. Sama HRD-nya perlu ditegur-tegur, perlu diperingatkan-peringatkan, perlu diberhentikan-berhentikan, enggak cocok. Culun-culun aja gayanya. Tapi orang berduit, adab. Dia yang ngidangkan, naruh minum. Bapak dan ibu yang saya muliakan, merasa lebih tua. Kan ada orang tua tapi dia tidak merasa lebih tua. Ini merasa lebih tua. Sah dangakan Ustaz Tule. Kenapa Pak? Sebayu juga anak tua ambo tu. Ustaz ngomong-ngomong aja lah, nggak usah nyinggung-nyinggung lah.
amboko lah dulu idui banyak makan asam jo garam. Mangkonyo acok sakit mah jo tensi tinggi. Karena kebanyakan asam ame garam. Susah nih dinasihati nih orang begini nih. Makanya saya mulai wirid ibu-ibu tahun berapa? Tahun 2000 berapa tuh baru mulai pengajian ibu-ibu. Enggak berani saya ceramah ibu-ibu, takut kualat. Rasa menceramai mak sendiri. Nah sekarang kan udah tua. Nah banyak ibu-ibu muda. Ketuanya sebaya awak, paling tua-tua 5 tahun. Nah baru berani ngomong, takut saya ceramah ibu-ibu itu paling takut saya. Takut kualat. Ada tuh sana. Nanda katanya, manggil anak ya kawak. Beko ceramah sampai ibu yo. Yo bu, siap, siap bu. Itu segan ceramah tuh. Manggil anak dia sama awak. Bapak dan ibu yang saya muliakan. Ada yang merasa lebih dengan fisik. Ada yang merasa lebih dengan ilmu, merasa ilmunya lebih luas. Bukan tak boleh sekolah tinggi-tinggi. Tapi hati-hati. Kalau tidak hati-hati muncul sombong nanti. Setiap kali ada pengajian, keluar dia. Rupanya dia milih-milih ustaz. Kenapa pulang bang? Nah, kan pernah saya cerita. Ustaznya S1 tuh. Abang S2. Besok diundang sama pengurus ustadz yang S2. Keluar juga dia. Kenapa keluar juga abang? Masih selevel. Besok diundang yang S3 nih sama pengurus. Keluar juga dia. Udah beberapa menit keluar dia. Kawan dia di luar nunggu. Keluar juga abang. Enak yang S1 kemarin lagi. Ini cari lawan nih. Nah balik lagi S1 balik. Terus maunya apa? Merasa lebih dengan ilmunya. Merasa lebih dengan harta. Repot ini. Susah dinasehati kalau sudah merasa lebih dengan harta. Apalagi yang nasehati sopirnya. Pak, sambil nyetir nih. Apa? Aku boleh ngomong? Boleh. Selama ini kan boleh ngomong. Tapi ini ngomongnya khusus, Pak. Bukan bicara-bicara lain. Ngomong aja. Mohon maaf ya, Pak. Aku tuh sayang sama bapak, sayang sama ibu. Kenapa bapak sering ngajak aku ke selingkuhan bapak? Kasihan ibu, Pak. Bapak udah banyak duit, banyak harta, malah selingkuh. Bukan ngasih ibu lebih banyak. Banyak bacot lo. Rupa pak kok Betawi kok. Nyetir-nyetir aja. Jangan pakai protes. Cuma ngomong kalau bapak marah, mau berhentikan saya, berhentikanlah. Yang penting saya sudah sampaikan. Mau diterima. Merasa lebih. Hati-hati, punya kelebihan itu bagus. Tapi kalau tidak hati-hati, nanti muncul sombong. Nah, peristiwa-peristiwa ini kan dulu sudah ada. Sudah disampaikan oleh Allah. Rasul juga sudah bercerita tentang orang-orang terdahulu untuk dijadikan pelajaran buat kita-kita. Kata Allah, ma mana'aka alla tasjuda amartuk. Apa hal yang membuat dikau keberatan aku suruh sujud? Kata yang di situ tuh dijawabnya Allah, ngomong ke dia dijawabnya ana khairum min, gua lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar khalaqtahu min tin, kau ciptakan aku ya Allah dari api, kau ciptakan dia dari tanah, aku lebih baik. Empat, sombong, fisik nih.
Sampai di manalah fisik itu? Mama Arnold Schwarzenegger. Nah, awak manggil mama. Tengok tuh, mama tuh waktu mudo, ambo SMP waktu itu tuh nyomain film tuh, film Komando. Nah, tengok gagah mama kami itu kan, maco. Kini lah karu lah layu, dah mende dulu. Ah, kawan mama tuh leh. Ambo bawa mamak jo, mamak Sylvester Stallone. Ah, ambo SMP itu, nyu main film Rambo, jadi John Rambo, banyak serialnya. Gagah waktu itu, kini lapaya, walaupun masih main film, fisik tu. Bapak ibu yang saya muliakan. Datanglah Musa ke tempat Qarun atas perintah Allah. Suruh Qarun keluarkan zakatnya. Enggak mau Qarun. Ngeh, buang muka. Yang capek gua. Yang repot gua, yang nyimpan gua. Yang peras keringat banting tulang gua. Nah, lu datang minta. Itu namanya enak di lu, kagak enak di gua. Kata Nabi Musa, itu terserah elu. Gua cuma nyampein doang. Kalau lu setuju, kerjakan. Kalau enggak, itu urusan lu dengan Allah. Ini perintah Allah. Gua pulang nih. Pamit. Dah. Apa yang terjadi? Tengok tuh, Qarun. Sombong. Fir'aun gitu juga. Lupa dia karena jabatannya udah kelewat tinggi. Dikumpulkannya para pembesar. Ya ayuhal mala, wahai para pembesar istana. Kayak-kayaknya gua gak lihat ada Tuhan lain deh. Buat kalian. Cocoknya aku nih Tuhan kalian. Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Ada yang arsitek ulung di sini, nah, tolong bikinkan bangunan tinggi-tinggi. Gua mau jumpa sama Tuhan Musa. Nah, nampak sok, sombong, lupa diri. Semua bakal ditinggal, Bapak Ibu. Ini malam ke-24 ini, Muharram. 1441 sudah berlalu dan kita berhasil. Berhasil maksudnya Pak Ustadz, ya kita masih hidup nih malam. Dan kita tidak mati 1441. Nah, ini berkemungkinan besar tahun ini kita mati. Berkemungkinan besar, bukan kecil. Tahun ini kita mati. Maka sebelum mati itu datang, maut menjemput, ajal sampai, mari sama-sama menjadi baik. Kata orang, orang mana lagi ya? Orang Tiku lah ya. Tiku masuk agam Pak ya. Nah, enggak masuk Pariaman. Tambah kecil Pariaman dulu lawe Pariaman. Kini ketek Pariaman. Nah, kata orang Tiku, be the best. Jadi yang terbaik. Semua kita menjadi yang terbaik. Jadi ayah, ibu yang terbaik, suami yang terbaik, istri yang terbaik, anak yang terbaik, abang kakak yang terbaik, adik yang terbaik, tetangga yang terbaik, sahabat yang terbaik, guru yang terbaik, ustaz yang terbaik, imam yang terbaik, jamaah yang terbaik, RT RW yang terbaik, lurah yang terbaik, camat yang terbaik, wali kota bupati yang terbaik, gubernur yang terbaik, menteri yang terbaik, presiden yang terbaik, dosen yang terbaik, security yang terbaik, polisi tentara yang terbaik. Jadi yang terbaik. Kalau kita dalam posisi terbaik, lantas maut itu datang, ajal itu sampai, maka mati kita mati yang terbaik. Bahasa ocunya husnul khatimah.
Ngosocu tuh. Nah, makanya wong ojo tahu tuh paham. Itu memang bahasa kami tuh ya, kan iya. Waktu tuh semua bahasa ojo, bahasa Pak Imam Bonoro mah. Nah, nyom Pak Imam mau harus laksonang kan. Mari menjadi yang terbaik. Berusaha sama-sama. Tadi sudah disampaikan bagaimana menjadi tetangga yang terbaik. Menjadi suami yang terbaik. Suami yang terbaik. Istri yang terbaik. Jangan asal bertengkar, main balik aja. Kata Rasulullah, ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah. Nah, dalam satu pertemuan, maukah kalian aku beritahu siapa istri kalian yang akan menjadi penghuni surga? Enggak pakai lama para sahabat menjawab, bala. Nah, serentak, bala ya Rasulullah. Iya. Kasih tahu cepat. Kata Rasulullah, enggak pula panjang-panjang. Al-walu dal-wadu dal-a'ud. Yang banyak anak. Makanya nenek-nenek kita yang dulu tuh insya Allah masuk surga tuh. Anaknya banyak. Paling sedikit nenek kita dulu anaknya 7. Pada umumnya 10, 11, 12, ada yang 13. Dan enggak ada stres nenek-nenek dulu. Pas musim banjir, anaknya yang bungsu main-main di banjir, dikasih tahu sama tetangga, "Ama, adik main-main banjir beko anyi." Aduh sebalik lain, santai aja. Sekarang keluar dari rumah, "Aduh sayang nanti ditabrak motor." Nah, takut stok cieknya. Mati ya, Bi. Nah, maka santai. Ada yang kan dulu rumah panggung tuh. Anaknya lari tuh patah, jatuh patah. Santai aja dia. Amak tuh, nenek kita kan. Santai aja diangkatnya. Patah yuang iyo, enggak bahado. Uni waang banyak. Uninya yang merawat sampai mati. Mbak, santai. Al-wadud, istri yang penyayang, lembut sama suaminya, lembut sama anak-anaknya. Istri-istri yang lembut masuk surga tuh, saya lah. Jadi istri bapak yang tak datang malam ini kasih tahu nanti, kamu masuk surga nak, jangan kasar-kasar sama abang, lembutlah, masuk surga insya Allah. Dan suami dan istri yang kembali kepada suaminya, bukannya bertengkar-bertengkar lalu balik ke rumah orang tua, kembalikan aku. Nah, nanti pas suaminya lagi emosi, okay, kata, tak bang aku pura-pura, nah, itu main-main lah. Ya, nah mudah-mudahan kita semua bisa bersemangat menjadi yang terbaik sehingga mati kita pun mati yang terbaik insyaallah. Hadza wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.